Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Dwi Ardian dari Prodi SI3A Amit Taruna Probolinggo. Di sini saya mau mereview laptop saya sendiri. Laptop saya ini mereknya Acer yang Aspire. Teman-teman bisa lihat tampak depannya seperti gini. Ada tampak belakangnya seperti gini. Maaf, banyak stiker dari universitas lain, ada cap-capan yang lain juga ada. Teman-teman bisa lihat laptopnya saya ini 14 inci dengan keyboard bentuknya seperti ini. Keyboardnya rapi. Kemudian laptop ini mengkonsumsi daya hingga 110 hingga 240 watt. Dan tegangannya sekitar 1 sampai 3 ampere. Baik teman-teman, kita langsung saja menghidupkan apa aja isinya di dalam laptopnya saya. Let's go. Laptop saya kalau dihidupin harus sambil dicas karena baterainya rusak. Tampilannya seperti gini ya, seperti biasalah di laptop lain. Ada mereknya, ada Windowsnya. Di sini saya memakai password biar tidak ada yang buka. Ya, tampilannya seperti gini. Laptop saya ini RAM-nya 2 GB dan penyimpanannya 500 GB. Mungkin ya kalau nambah aplikasi atau program, RAM-nya gak kuat. Inilah program yang ada di laptop saya. File sebagai kayak DC itu di sini dan sebagainya. Ini permainan udah lama, Counter Strike. Di sini juga sama kayak Counter Strike. Ini penghapus data. Maksudnya itu kalau kita ngapus data dari file itu langsung ke recycle bin. Di sini membuka data. Ini data-data punya emas kakak saya. Ini antivirus. Ini buat print. Ini buat lihat video. Ini buat internet juga. Internet juga. Ini buat zoom kalau internet dalam daring. Ini menyetel lagu. Ini program yang sekarang saya bikin NetBean. Dan ini AutoCAD bawaan dari SMK 2. Dan di sini menunya tuh ada Word, Sublime, comment Print, Zoom, NetBean, AutoCAD, Snipping Tool, Adobe PPT, Paint, sama Sharp. Sekian dari mereview laptop saya, isi laptop saya. Sekian dan
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.